Jemur. Bagus.
Belum terdengar, Bu, suaranya. Belum terdengar, Bu, suaranya. Bagaimana, Saudara? Ya, Bu, itu udah ada suaranya tuh. Ada, Bu. Ya, sudah ya? Sudah. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berkatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, kembali lagi kita sore hari ini belajar ya pada mata kuliah umum bahasa Indonesia dan pada pertemuan ketujuh ya. Ya, pertemuan ketujuh kita belajar. Dan minggu depan kita sudah pertemuan ke-8 dan UTS ya. Melaksanakan UTS. Oke. Tentu kalau soal-soal yang ada di dalam UTS nanti berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 ini. Ya, saya lihat. Ya, sudah terkirim ya untuk kelompok 5 yang akan membahas tentang teks akademik pada pertemuan kali ini. Ya, nanti saya upload di e-learning ya. Oke, untuk kelompok 5. Hadir, Bu. Kita hadir. Anggotanya ya. Ada Wildani Iyara, kemudian Adam Kurnia, Acep Taufik Hidayat, dan Abdurrahman Hakim, serta Tommy Wijaya. Cuma berlima ya? Oke. Kita mulai saja ya. Sudah cukup anggotanya? Untuk kelompok 5. Moderatornya Allah siapa? Hadiru. Moderatornya Wildani ya? Saya, Bu, moderatornya, Bu. Oke. Ya, disilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Ibu dan rekan-rekan semua. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Acep Taufik Hidayat bersama dengan teman-teman yang lain, yaitu ada Mas Wildani Ihyara Rahman, Mas Adam Kurnia, Mas Abdurrahman Hakim, Mas Tommy Wijaya, dan Mas Yuli Widada. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Oke, izin share screen ya. Atau mau share screen? Mau ya, koordinasi tadi. Saya ya, Mas, share screen. Oh, sendiri-sendiri berarti ya. Oke, untuk yang pertama, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Wildani. Mas tanpa Tommy. Berlama-lama, disilahkan. Mas Tommy ya. Gak apa-apa, saya yang share screen. Oke, makasih, Mas. Udah kelihatan? Udah, Mas, kelihatan, Mas. Ya, silakan, Mas Tommy. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Selanjutnya, Mas. Yang pertama itu teks. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Bahkan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Teks diliputi oleh dua konteks, yaitu untuk yang konteks pertama yaitu konteks situasi, berkenaan dengan penggunaan bahasa, yang di dalamnya terdapat register melatar belakangi lahirnya teks, yaitu adanya sesuatu, pesan, pikiran, ide, yang hendak disampaikan. Sasaran atau partisipan yang dituju oleh pesan, pikiran, gagasan atau ide, dan format bahasa yang digunakan untuk menyampaikan atau mengemas pesan,
pikiran, gagasan, atau ide. Terkait dengan format bahasa tersebut, teks diungkapkan ke dalam berbagai jenis atau genre. Yang kedua yaitu konteks budaya. Konteks budaya berkenaan dengan budaya masyarakat, tutur bahasa yang menjadi tempat jenis-jenis teks tersebut diproduksi. Nah, ini ada jenis-jenis teks, yaitu ada genre faktual dan genre fiksional. Untuk genre faktual, yaitu meliputi laporan, deskripsi, prosedur, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Dan untuk genre fiksional, meliputi rekon, anekdot, cerita, naratif, dan eksemplum. Di dalam genre faktual dan fiksional tersebut terdapat jenis atau genre, yaitu untuk genre makro ada buku, jurnal, tesis, skripsi, makalah, proposal penelitian, laporan praktikum, dan ulasan buku. Untuk genre mikro ada paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, paragraf narasi, dan eksplanasi. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Untuk teks akademik itu tulis atau ilmiah. Yang pertama, sederhana dalam hal struktur kalimat. Yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, padat kan kata-kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya banyak yang mengandung ungkapan yang inkongruen. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Yang kedelapan, banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Dan untuk yang teks non-akademik, tulisan atau non-ilmiah, yang pertama, rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, tidak padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika. Dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Dan yang ketujuh, lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Dan yang terakhir itu, tidak menunjukkan pengacuan esfora sebagai ciri penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, siapa nih? Kepada saudara Yuli Widada. Tes. Masuk Pak, sekarang masuk. Masuk. Kepada saudara Yuli Widada. Halo, Pak Yuli. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak ada. Masih belum masuk. Saudara Yuli Widada. Masuk.
Mas Yuli. Yuli Widanda. Kayaknya lebih susah jaringan atau mikrofon nih. Mungkin Mas Tommy bisa dilanjut satu lagi yang ini slide-nya. Oh, jadi saya satu slide lagi ya, Mas? Iya, nggak apa-apa. Nanti Mas Yuli terakhir. Iya, nggak apa-apa. Nanti Mas Yuli. Oke, siap. Di ini yang udah ya, udah di next ya Mas yang tadi Mas. Ya, itu lanjutnya. Oke, ini ada teks akademik, tulis atau ilmiah. Nah, ini yang ke-9 banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Yang ke-10 bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Yang ke-11 memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku. Dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Ke-12 seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Yang ke-13 seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Yang ke-14 biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur eksplanasi, eksposisi dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Untuk yang teks non akademik, lisan dan non ilmiah, yang ke-9 tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10 bersifat dialogis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Yang ke-11 memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog. Sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Yang ke-12 sering mengandung kalimat minor. Yang ke-13 sering mengandung kalimat tak gramatikal. Yang terakhir, mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Oke, Mas, untuk selanjutnya. Ya, terima kasih, Mas Tommy. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildani dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kalau tadi di sebelumnya sudah dirangkum dari teks akademik dan teks non akademik dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya penjelasannya. Yang pertama tadi ada teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Jadi yang namanya teks akademik itu sifatnya sederhana. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simplex. Kalimat simplex hanya mengandung satu peristiwa. Contohnya, studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Jadi, mau bagaimanapun panjangnya sebuah kalimat simplex, pasti kalimat tersebut hanya tersusun dari 3 unsur secara linear, yaitu subjek, predikat, pelengkap. Malah ada beberapa yang hanya 2, yaitu subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, yang namanya teks akademik itu padat informasi. Yang dimaksud dengan padat informasi itu dijelaskan dari 2 sisi. Yang pertama, informasi yang didapatkan melalui kalimat simplex, kemudian yang kedua melalui nominalisasi. Contohnya variabel perantara yang dicontohkan dalam studi ini adalah komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran. Keterangannya, pemadatan
informasi atau yang dicetak tebal yang dicontohkan dalam studi ini merupakan kalimat sematan untuk memperluas kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. Kemudian yang ketiga, ada teks akademik. Teks akademik itu padat akan kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, seperti nomina, verba predikat, adjektiva, dan adverbial, daripada kata struktural. Contohnya adalah contoh kata struktural seperti konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah kesimpulan bahwa sifat ketahanan tanaman karet terhadap PGDC dikendalikan oleh dua pasang gen utama mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sifat tersebut dikendalikan secara poligenik. Kata-kata yang dicetak tebal itu adalah kata-kata struktural, dan kata yang tidak dicetak tebal itu adalah kata leksikal. Jadi kata struktural seperti contoh bahwa, oleh, yang, itu merupakan kata struktural, konjungsi, kata penghubung. Bisa dilihat kalimat, contoh kalimat di sini itu lebih kata leksikalnya daripada kata struktural, maka ini bisa disebut sebagai teks akademik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Adam. Oh, Mas Adam bisa presentasi? Bisa Pak. Oh iya, silakan. Saya lanjutkan ya. Ini yang keempat, ini kita ada teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi sebagai upaya pembedaan kata. Nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non benda, verba, adjektiva, adverbial, konjungsi menjadi leksis benda, nomina. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas pada contohnya apa sih ini, Martin, 1991. Oleh karena itu dinominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik. Contoh pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang bermanfaat. Dalam kurung teks biologi Hartana dan Sinaga 2004. Terangan nominalisasi terdapat di kata yang dicetak tebal, yaitu pengendalian dan penyemprotan. Next. X1A, dalam kurung cenderung lisan, non-akademik, non-ilmiah. Pada buku ini, kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Kita berharap menguak sesuatu yang diasumsikan orang ketika mereka berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap. Kita akan memusatkan perhatian kepada bagaimana penutur menggunakan tuturan untuk berinteraksi, yaitu bagaimana mereka menciptakan dan mempertahankan apa yang mereka definisikan sebagai makna situasi sosial. Dan teks 1B, dia ada cenderung tulis, akademik, dan ilmiah. Tujuan telaah pada buku ini adalah menerapkan empiris analis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari komunikasi verbal dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan oleh penutur untuk berinteraksi, yaitu menciptakan dan mempertahankan definisi. Bisa tahu situasi sosial ya secara khusus. Nah, di sini ada tabel perubahan verba menjadi nomina untuk menyatakan proses pada teks akademik ya. Di sini
gimana nih bacanya? Verbal berubah menjadi nominal. Di sini ada contoh verba ya. Verba berubah menjadi nominal. Saya sebutkan satu-satu, yaitu pertama bertujuan menjadi tujuan, menelaah menjadi telaah, menganalisis menjadi analisis, bercakap-cakap menjadi percakapan, berkomunikasi menjadi komunikasi, diasumsikan menjadi si, dan didefinisikan menjadi definisi. Thanks, Mas. Nah, ini yang kelima, ada teks akademik banyak manfaat. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan incongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain atau tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Pergeseran tersebut dari kongruen menjadi incongruen. Contohnya ya, kongruen sebelum menjadi pergeseran, yaitu ada karet berhenti tumbuh sebab PGDC menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab PGDC menyerang. Getah karet turun. Sini ada contoh inkongruennya, tahu setelah terjadi pergeseran, serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Keterangan, teks akademik ini banyak memanfaatkan metafora gramatika dalam ungkapan yang inkongruen. Jelas bahwa dari segi metafora gramatika, teks-teks akademik menunjukkan ciri keilmiahan, baik secara ideasional maupun tekstual. Siap. Oh, satu lagi. Yang keenam, ada teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan penamaan kepada suatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Yaitu istilah yang sama bisa dipakai di dua bidang keahlian. Terkait dengan bidang ilmu tempat teknis digunakan. Dan perlu digarisbawahi bahwa istilah yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah itu digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Masih ya. Dilanjut sebentar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, Mas, siap. Terima kasih. Apa terlihat? Ya. Ciri-ciri teks akademik yang selanjutnya adalah teks akademik taksonomik dan juga abstrak. Kayak taksonomi itu apa? Jadi teks akademik itu bersifat pengurutan dari klasifikasi yang umum menjadi khusus gitu. Jadi kalau secara ininya klasifikasi terhadap sesuatu. Nah, sedangkan yang akademik dikatakan abstrak itu karena persoalan yang dibicarakan itu dihubungkan dengan teori gitu. Jadi hasil dari formulasi dari pemahaman nyata menjadi teori. Nah, di samping ini ada contoh teks akademik bersifat taksonomik dan juga abstrak. Nah, yang pertama adalah pada bagian ini dipaparkan temuan penelitian tentang peningkatan kemampuan menulis cerpen melalui penerapan metode conference writing siswa kepada kelas 10B SMA Negeri 3 Parepare. Nah, kalimat yang pertama ini adalah kalimat abstrak. Karena kita tahu bahwa pengalaman yang ada di SMA Parepare dihubungkan dengan metode yang secara teoritis adalah penerapan metode conference writing siswa. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah temuan tersebut, yaitu satu, peningkatan kemampuan menulis cerpen dari aspek perencanaan. Yang kedua, peningkatan kemampuan cerpen menulis cerpen dari aspek pelaksanaan. Dan yang ketiga, peningkatan kemampuan menulis cerpen dari aspek penilaian atau evaluasi. Nah, di contoh yang kedua ini bisa kita lihat bahwa terdapat
susunan-susunan dari permasalahan-permasalahan yang dibicarakan gitu. Nah, itu ada susunan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. Yang selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan estafora. Pengacuan estafora itu adalah manfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Nah, biasanya estafora pada teks akademik ini berupa kalimat sematan yang diletakkan pada tanda kurung siku dua, ya, dua kurung siku gitu, atau tanda kurung siku satu gitu. Nah, ada contoh di sini, yaitu penyakit gugur daun Corynespora dalam kurung PGDC. Nah, di sini ada tanda sematan, yaitu yang menyerang beberapa tanaman karet. Nah, kemudian ada contoh yang kedua adalah hubungan. Nah, disematkan bahwa antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran. Kemudian 9, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan proses relasional atributif. Apa itu teks relasional identifikasi? Yaitu proses yang merupakan alat yang baik untuk membuat definisi dari identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan yang atributif itu merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada usia adalah bagian dari eksistensi yang dihitung dari awalan kelahiran sampai titik waktu tertentu. Nah, di sini terbagi menjadi dua, jadi tiga komposisi, ya. Ada subjek di sini. Nah, kata adalah itu adalah relasional identifikasi karena mendefinisikan kata usia gitu. Nah, kemudian di sini ada yang usia merupakan, ya, pakai kata merupakan. Oh, ini mengganggu, ya. Usia merupakan salah satu faktor demografi yang mempengaruhi diferensiasi tenaga kerja dalam sikap dan perilaku. Nah, usia ini menggunakan kata merupakan ini yang dia itu berupa relasional atributif karena memberikan atribut kepada usia itu bahwa usia adalah suatu faktor demografi. Ini di close dulu deh. Oke, yang selanjutnya adalah teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Nah, monologis ini artinya bersifat arah. Jadi, teks akademik itu hanya bersifat dari penulis menuju orang yang disampaikan dan tidak ada hal untuk meminta respon gitu. Nah, kemudian yang ini ada contoh, terlihat nggak, ya? Di sini ada contoh cara membuat kopi. Nah, Anda pencinta kopi? Nah, tanda tanya kan, nanya, ya. Anda penikmat segala macam kopi? Ya. Nah, ini kan dia bersifat interrogatif. Ya, artinya meminta respon kepada pembaca. Nah, dalam meminta respon itu kan terdapat dua arah, ya. Bukan hanya dari penulis, tapi juga dari pembaca ke penulis, gitu. Walaupun secara tidak langsung. Nah, contoh yang kedua ini merupakan yang bersifat monologis, artinya hanya dari penulis kepada pembaca, ya. Dalam secara singkat saja di sini, cara membuat kopi yang benar, penelitian ini membuktikan bahwa pencinta kopi belum tentu dapat membuat segelas kopi yang nikmat. Nah, dari kalimat pertama saja kita bisa mengetahui bahwa dalam kalimat ini tidak ada hal untuk meminta respon kepada pembaca, hanya dari penulis menuju pembaca. Nah, itu bersifat monologis satu arah. Kemudian bersifat indikatif deklaratif. Jadi bersifat mendeklarasikan sesuatu kepada pembaca. Nah,
itu saja dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Disilahkan Mas Uli Wida atau Mas Wildani. Mas Rahman aja nih, belum kebagian. Abdul Rahman. Ya, silahkan. Halo, tes, tes. Ya, saya bantu screen-nya ya, atau gimana? Ya, dari Mas aja. Oke, siap. Mas, pakai screen Mas Taufik aja. Oke, siap. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Mas Asep ini, nomor 11. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku. Dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Ciri bahwa teks akademik memanfaatkan bentuk pasif sudah lama dibahas. Martin, 1985. A Holiday, Bang. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Bentuk pasif merupakan cara untuk menyajikan aksi, kualitas, dan peristiwa dengan menganggap bahwa aksi, kualitas, dan peristiwa tersebut sebagai objek. Contohnya adalah, studi ini berdasarkan pada gagasan bahwa komitmen organisasi mendorong manajer berpartisipasi dalam proses penganggaran. Dapat dari teks ekonomi Supriyono 2006. Keterangan, kata yang dicetak miring adalah subjek. Pada kalimat di atas, pelaku yang dimaksud tidak tampak dan melalui bentuk pasif atau dicetak verbal. Yang ditonjolkan adalah subjek kalimat yang dicetak miring. Halo. Halo. Ya, ini yang salah. 12. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Keberadaan kalimat minor pada teks akademik menyebabkan tidak dapat diidentifikasi unsur-unsur leksigo-agromatika secara ideasional dan interpersonal, tetapi juga menyebabkan terhentinya arus informasi secara tekstual. Nomor 13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Teks tak gramatikal yang mengandung kalimat tak gramatikal, baik yang berkurangan maupun yang berkelebihan unsur tertentu, adalah teks yang menunjukkan ciri bahasa tak baku. 14. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks yang dikatakan faktual apabila dituliskan berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan rekaan atau khayalan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi mengeksplorasi teks akademik dalam genre. Oke, yang selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam diskusi. Ya. Teman-teman, rekan-rekan semua sudah menyimak materi dan terdapat beberapa pertanyaan yang hendak didiskusikan. Silakan untuk sesi pertama ini mungkin dibuka 3 pertanyaan dulu kali ya. Bisa langsung unmute atau raise hand. Kita cuma mau minta maaf di video kali ini karena mungkin banyak tersinggung dengan tapi video sebelumnya, dan di sini kita tes. Maaf ya, mungkin
mungkin kata-kata kemarin ya, silakan ada yang Mas Muhammad Fahri. Mas kayak pun Mas Hayati Din. Sudah di mute ya? Sudah, Mas. Oke, makasih. Oke. Silakan Mas Fahri. Tanya orasi saja untuk ini kan teks akademik ya. Bagaimana dengan ukuran penulisan yang kata-kata dalam bahasa Inggris? Istilah-istilah yang dalam bahasa Inggris atau bahasa bahasa asing begitu. Itu saja, makasih. Aturan penulisannya. Oke. Pertanyaannya izin konfirmasi ulang, yaitu bagaimana aturan penulisan dalam bahasa asing ya? Oke, ya, pertanyaannya istilah-istilah yang berasal dari bahasa Inggris atau bahasa asing begitu. Oke, siap. Mungkin ditampung dulu ya. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin ada lagi yang hendak bertanya. Di chat tadi ada yang bertanya ya, dari Nurdin. Oke, pertanyaan yang kedua disampaikan melalui chat. Terima kasih Ibu untuk ininya, pemberitahuannya dari Mas Nurdin. Oke. Saya ingin bertanya, mengapa teks akademik tidak menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum? Terima kasih atas sebelumnya. Oke, baik Mas Nurdin. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Ya, untuk Rafael Pranata, hidupkan audionya jika ingin bertanya. Kan jalan orang. Mau. Sudah. Mau. Itu serba. Ya, silakan. Untuk Rafael Pranata, moderator. Ya, silakan Mas Rafael Pranata pertanyaannya. Tapi mohon maaf untuk Mas Yahya di mute kalau tidak ingin bertanya. Oke, pertanyaan dari Mas Rafael Pranata, mengapa teks akademik selalu menggunakan bahasa umum, tidak bisa menggunakan bahasa santai? Oke, terima kasih Mas Rafael pertanyaannya. Kita tampung dulu. Itu lagi apa?
Mas saya, kalau boleh. Wah, lagi ngepak tuh kayaknya. Kirain kentut. Nah, itu orang-orang yang ketahuan ya, tidak fokus dalam perkuliahan. Audio nyala. Ya, tahu. Kita lanjut, sudah 3 pertanyaan dulu ya. Ya, silakan jawab dulu. Oke, izinkan kami meminta beberapa waktu, 1 menit, 2 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Ya. Oke, izin membacakan pertanyaan kembali. Yang pertama dari Mas Fahri, bagaimana dengan aturan penulisan istilah-istilah dalam bahasa asing gitu ya? Mungkin dari Mas Adam mau menjawab, disilahkan. Saya boleh jawab nomor 2 aja kali, Mas. Topik ya. Oke. Boleh kalau misalkan mau langsung jawab nomor 2, sembari kita diskusi untuk jawaban nomor 1 dan 3. Boleh, boleh. Ya. Saya ingin jawab pertanyaan nomor 2 ya. Saya ulangi pertanyaannya. Dari siapa nih? Mas Nurdin. Mas Nurdin ya. Saya ingin bertanya, mengapa teks akademik tidak menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum? Jawabannya ya, saya jawab. Karena teks akademik itu tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalkan dalam buku, ulasan buku, proposal penelitian dan artikel ilmiah. Dalam lingkungan akademik, sangat diperlukan teks akademik karena dapat mempermudah mahasiswa, ya, bagi kita mahasiswa mencari informasi, melakukan penelitian, dan melakukan tugas-tugas kuliah. Mungkin cukup itu jawaban dari saya, atau mungkin ada anggota yang lain untuk menambahkan ya. Iya Mas, makasih atas jawabannya, jelas. Baik, baik Mas Ardin. Oke. Jika sudah jelas Mas Ardin, terima kasih. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan untuk pertanyaan dari Mas Ardin itu. Dari teman-teman yang lain atau dari kelompok, disilahkan. Ya, bagaimana? Pertanyaan dari Nurdin ya, mengapa teks akademik tidak menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum? Masyarakat umumnya ini masyarakat awam ya. Ini lebih ke minat iya. Sebenarnya. Karena kalau teks akademik tentu dia bersifat ilmiah. Kemudian
juga bersifat ilmu pengetahuan serta bersifat teori. Nah, berarti bersifat akademis ya, akademis. Maka dibaca oleh orang-orang dalam bidang-bidang tertentu dan untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya dalam penelitian ya. Karena kalau masyarakat umum berarti cakupannya sudah luas, umum ya. Karena kalau per bidang maka lebih ke khusus. Misalnya dalam bahasa, berarti penelitian bahasa maka lebih mengkaitkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan dalam bahasa. Atau misalnya dalam komunikasi. Nah, ini lebih ke khusus bidang-bidang ilmunya. Maka tidak semua orang juga yang paham atau mengerti tentang atau berminat dalam teks-teks akademik yang memang dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu. Karena setiap orang kan punya bidang-bidangnya tertentu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Pertanyaan dari Mas Nurdin, apakah sudah menjawab? Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 dari Mas Rafael. Mengapa teks akademik selalu menggunakan bahasa yang umum tidak bisa menggunakan bahasa santai? Oke, yang pertama, teks akademik itu menggunakan bahasa yang baku. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa teks akademik itu bersifat tulisan. Ya. Jadi, tulisan akademik. Ya. Kan ada teks yang bentuknya lisan ya. Jadi contohnya itu seperti teks drama. Nah ya. Teks drama itu kan adalah sebuah teks lisan yang ditulis gitu. Nah, ini kan teks yang ditulis kemudian dilisankan ya, bisa jadi dilisankan gitu, dibicarakan. Nah, di sini mengapa selalu menggunakan bahasa yang umum? Ya karena tadi itu, karena yang dia memiliki sifat-sifat yang baku, menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kemudian bersifat satu arah ya, dan itu dari dua sifat itu saya menyimpulkan bahwa kenapa menggunakan bahasa yang tidak santai gitu untuk pertanyaan yang nomor 3. Ya mungkin Mas Rafael ada yang ingin disanggah atau teman-teman yang lain mungkin dari kelompok yang mau menambahkan. Mas Rafael, berarti memang diwajibkan bahasa baku seperti itu. Coba ya, perlihatkan karena slide share yang tadi ya. Coba share. Siap. Sebentar. Sebentar, mana ya? Tentang ya, apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke. Tentang perbedaan tadi akademik dan non-akademik. Bentar. Di sini. Nah. Nah, ini kan terlihat ya, antara teks akademik tulis ilmiah dan teks non-akademik lisan dan non-ilmiah. Menggunakan apa? Mengapa
teks akademik menggunakan bahasa umum bukan santai. Pertanyaan dari Rafael Pranata. Kan bahasa umum ya, bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau bahasa kata gramatikal. Jadi harus sesuai dengan. Karena kalau dia santai, otomatis lebih ke non, maka sudah masuk ke dalam non akademik, ya. Bisa tulisan atau non ilmiah. Kemudian kalau akademik, maka kalimatnya, ya, dalam struktur kalimatnya harus sudah bersifat sederhana atau kita kenal dengan kalimat simplex. Kemudian juga padat dengan kata-kata leksikal, ya, sesuai dengan kamus atau dalam KBBI, kemudian juga menggunakan istilah-istilah teknis. Kemudian di dalam teks akademik juga memperhatikan tentang mana kalimat yang menggunakan kata nominalisasi dan juga struktural, leksikal juga, ya. Kemudian juga banyak memanfaatkan metafora gramatikal. Jadi ini sebenarnya kenapa lebih menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat menggunakan kalimat-kalimat efektif, ya. Menggunakan kalimat-kalimat efektif dan juga menggunakan struktur-struktur kalimat yang sederhana, karena ya memang teks akademik kan lebih ke akademik ilmu pengetahuan, bukan yang dapat dibuktikan kebenarannya, faktanya, bukan fiksinya. Karena kalau sudah fiksional, maka sudah masuk ke dalam teks akademik. Jadi lebih ke bukan santai. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Mas Rafael, apakah menjawab? Oke. Menggunakan teks dan akademik bahasa santai yang tujuannya supaya orang mudah dan mau membaca. Oke. Sebenarnya ya, bukan bahasa santai ini seperti apa? Kalimat minor. Kalau di dalam teks akademik itu tidak boleh menggunakan kalimat minor. Misalnya, hai, apa kabar? Nah, itu kan lebih ke kalimat-kalimat yang belum, apa ya, kalau kalimat minor itu kan cenderung ke sapaan, ya. Nah, ini lebih akrab, gitu kan. Tapi kalau di dalam teks akademik, ya, seperti menggunakan kalimat simplex, itu kan lebih sederhana. Apa maksudnya kalimat simplex ini kan ditujukan supaya lebih mengerti. Kalau bahasa santai ini yang seperti apa yang dimaksudkan? Kalau misalnya menggunakan kalimat minor, tentu tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam teks akademik. Gitu. Jadi, tujuan supaya orang mudah dan mau membaca ini sebenarnya, ini kan lebih ke tujuannya juga masing-masing. Kalau misalnya keperluan, ya. Keperluan, kemudian lebih ke, misalnya, keperluannya yaitu dalam penelitian. Tentu orang-orang yang meneliti tersebut juga mencari-cari informasi dalam teks-teks akademik yang lainnya. Oke, kalau di blog bisa. Ini siapa? Maksudnya apa? Muhammad Fahri. Kalau di blog bisa. Mungkin maksudnya tulisan yang di website itu, Bu. Oh, tulisan yang di website. Ini ya, kalau tulisan di website itu kan tidak bersifat, gimana ya? Blog itu kalau kita menulis sebuah jurnal atau artikel, kalau sumbernya dalam blog itu tidak boleh kita ambil, ya, tidak boleh kita ambil karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka kalau blog berarti belum termasuk ke dalam teks akademik, tuh, ya. Walaupun data-datanya ada, oh ya, kita mencari bahan dalam untuk penelitian kita, tapi datanya ada di dalam blog. Tapi di dalam blog tadi tidak dapat kita pertanggungjawabkan karena tidak terindeks. Ya. Baik, nampaknya dari Mas Rafael pun sudah cukup, gitu.
Nah, untuk pertanyaan yang terakhir dari Mas Fahri, bagaimana dengan aturan penulisan istilah-istilah dalam bahasa asing? Dari kawan-kawan kelompok, ada yang mau jawab? Atau mungkin saya coba jawab? Kalau yang saya tahu ya, berdasarkan data, cuma ini, penulisan dalam istilah-istilah asing dalam teks akademik itu dicetak dengan huruf miring seperti itu. Jadi untuk membedakan mana bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa Indonesia dan bahasa yang lain, mungkin seperti itu. Ya, Mas Fahri. Ya, apa ada yang menambahkan? Dari anggota kelompok atau yang lain juga boleh. Ini tentang istilah asing ya, kata asing atau bahasa asing ini sudah pernah kita pelajari ya dalam aturan penulisan huruf miring. Ya, penulisan huruf miring ini ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu untuk penulisan judul buku, koran atau majalah. Ya, kemudian dalam istilah asing, ya istilah atau bahasa asing yang belum terdapat atau belum dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian juga dalam bahasa-bahasa penegasan. Nah, jadi ada 3. Jadi kalau istilah teknis, istilah asing ya, atau bahasa asing yang belum diindonesiakan, maka ditulis dengan menggunakan huruf miring atau dimiringkan. Ya, pertanyaan dari Fahri Burhanuddin. Oke, makasih, Bu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk termen kedua pertanyaannya ya. Kita jeda sejenak untuk maghrib ya. Nanti kelompok dibuka lagi untuk termen, karena ini materinya cukup banyak ya, dan bagus kelompok menyajikannya. Nanti dibuka lagi termen kedua untuk pertanyaannya dan simpulkan di akhir penyajian. Ya, kita jeda dulu sejenak ya, untuk maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Bu? Ya, 15 menit ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presensi saudara, saya kirimkan lewat chat ya. Silakan diisi dulu untuk presensinya. Oke, untuk kelompok 5 silakan dilanjutkan kembali. Acep, moderator. Ya Bu, tadi lagi ngisi ini form. Oke, baik kawan-kawan semua, selamat malam. Alhamdulillah kawan-kawan yang muslim telah melaksanakan sholat maghrib. Gitu, teman-teman yang lain juga, mari kita lanjutkan sesi diskusi kita mengenai teks akademik dalam apa namanya itu lupa ya Allah. Teks akademik dalam genre makro. Oke. Tadi 3 pertanyaan telah kita diskusikan bersama-sama. Mungkin sudah dirasa cukup. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin dari rekan-rekan semua ada yang ingin bertanya kembali mengenai materi teks akademik ini, dipersilahkan. Mungkin kita batasi sampai 3 pertanyaan dulu, kalau misalkan banyak yang pertanyaannya. Disilahkan rekan-rekan semua. Ya, bagaimana? Apa ada yang bertanya lagi? Cek-cek, suara saya kedengaran? Ya, terdengar Mas Abdurrahman, dipersilahkan. Baik, saya mau coba nanya, tadi kan udah, memang udah sempat dibahas sih masalah teks akademik yang bahwa disimpulkan di apa untuk umum itu tidak terlalu menarik ya, apa tidak terlalu apa tapi ini namanya tidak terlalu disukai oleh orang kaum apa orang awam gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah teks akademik itu bisa dibuat supaya bisa menarik perhatian orang banyak gitu. Istilahnya kan dari walaupun jadi kan teks akademik itu merupakan suatu fungsinya istilahnya untuk penelitian apa segala macam. Nah, supaya maksud saya yang untuk ilmu pengetahuan itu biar bisa jadi daya tarik juga buat yang umum gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman. Pertanyaannya izin konfirmasi ulang ya. Jadi apakah teks akademik bisa dibuat menarik seperti itu ya mungkin ya garis besarnya. Oke, terima kasih pertanyaan mungkin ditampung dulu. Ada lagi kawan-kawan? Oke, saya sambil konfirmasi ke kelompok. Ya, langsung dijawab saja lagi. Itu pertanyaan dari Abdurrahman oleh anggota ya. Halo untuk rekan-rekan kelompok, apakah sudah standby atau masih melaksanakan sholat? Hadir. Oke, siap Mas Adam Kurnia. Oke, Mas Abdurrahman Hakim ya. Tadi kita buka sesi pertanyaan lagi. Ada pertanyaan nih untuk tentang teks akademik dari Mas Abdurrahman. Apakah teks akademik bisa dibuat menarik seperti itu agar bisa dibaca, agar ilmu pengetahuan itu bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat mungkin seperti itu. Karena kan dari sifatnya tidak banyak diminati gitu. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab? Sementara aku meneruskan. Ya, siap. Sembari kelompok menyiapkan jawabannya,
Ada pertanyaan baru sepertinya dari kolom chat dari Mas Galih. Oke. Ini nanya kata-kata di slide presentasi apa apakah estafora kongruen itu artinya apa? Mau nanya, Mas? Oke, pertanyaan ketiga dari Mas Joni Kardiman, disilahkan Mas. Ya, kalau untuk sebagai referensi kan tidak boleh di blog ya, karena ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau misalkan kita punya ide, ternyata ada di blog, dan kita bisa membuktikan secara ilmiah dan bisa membuat teksnya secara ilmiah, itu kira-kira plagiat ya? Mohon maaf diulangi Mas tadi, ilmiah terus? Ya misalkan idenya itu kita dapat dari blog nih. Nah, kita bisa membuktikannya secara ilmiah. Nah, apakah itu plagiat atau tidak ya? Oh iya, siap. Oke, izin konfirmasi pertanyaannya ya. Jika kita punya ide yang diambil dari blog seperti itu, dan kita bisa membuktikan secara ilmiah, apakah termasuk plagiat atau tidak? Seperti itu ya, Mas ya? Ya, Mas. Oke. Teman-teman semua, pertanyaan sudah tiga yang dilemparkan. Mungkin kelompok sedang menyiapkan untuk jawabannya. Jadi, saya memohon meminta 1 atau 2 menit untuk berdiskusi sebentar. Oke, baik. Kita coba jawab pertanyaan nomor 1 dari Mas Abdul Rahman yang akan dijawab oleh Mas Michel ya, dibacanya. Aduh, maaf ya. Abdul Rahman Hakim, Mas. Abdul ya? Rahman Hakim. Oh, Mas Abdul Rahman Hakim. Oke, maaf. Namanya Michel. Maaf. Oke, apakah teks akademik bisa dibuat menarik? Silakan Mas Abdul Rahman Hakim. Oke, untuk pertanyaan Mas Abdurrahman ya, saya izin mencoba untuk menjawabnya ya. Cara agar tulisan teks akademik bisa menarik atau menambahkan minat para pembaca lah. Intinya gitu. Menurut saya yang pertama, harus menghindari benar-benar kata-kata yang kebanyakan sastra. Atau kurangi menulis dengan bahasa sastra. Pokoknya materinya tuh harus ringkas, jelas, berbobot gitu. Terus yang kedua, tidak banyak bertele-tele langsung ke inti pembahasan. Terus yang ketiga, mengedit atau menyunting teks akademik dengan bagus, dengan karena jika teks akademik itu bagus, editannya bagus, itu juga akan menarik atau menambahkan minat para pembaca. Tentu juga harus mengoreksi ulang
teks akademik yang kita buat. Mungkin segitu saja dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan bisa langsung. Ya, apakah ada yang menambahkan? Ini daya tarik ini dari segi apa? Dari segi bahasanya kah atau bagaimana? Dari semua sisi, Bu. Maksud saya misalnya kan kalau saya menyampaikan sesuatu materi atau hasil dari penelitian itu kan kalau dibaca, istilahnya kalau dibaca sama orang umum itu terkesan menarik sehingga dia mau ngebaca terus memahaminya, Bu. Seperti itu. Ya, sebuah penelitian ya. Sebuah penelitian ini tentu kita harus yang bersifat faktual. Kemudian juga tentu tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini, ya, atau di dalam latar belakangnya tentang berupa kasus-kasus terbaru atau juga berupa penemuan-penemuan. Maka jika penemuannya yang terbaru, ya, maka tentu menarik, ya, untuk digali sehingga memberikan daya tarik orang untuk, oh, ini penelitian yang terbaru. Jadi dibaca oleh orang-orang tersebut, pembaca. Jadi kalau misalkan dalam segi bahasa, kalau untuk teks akademik dan penelitian lainnya, ya, tentu harus sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Jadi tidak menggunakan, menghindari kalimat-kalimat yang memang tidak resmi, ya, tidak apa namanya, yang menggunakan bahasa-bahasa santai itu tidak digunakan di dalam penggunaan teks akademik. Gitu. Jadi daya tariknya ini lebih ke penemuannya. Kasusnya apa, atau tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang apa. Gitu. Penemuan-penemuan terbaru sehingga menjadi daya tarik orang-orang membaca penelitiannya. Saya rasa itu sebagai daya tarik, ya. Apakah bisa dari segi tampilan sebuah hasil penelitiannya, misalnya kalau dibentukkan dalam sebuah makalah atau dalam sebuah PPT, itu dia punya tampilan tersendiri sehingga ada daya tarik juga, bisa dari situ? Oh iya, bisa. Kan kita lihat nih, kalau misalkan di dalam penelitian ini kan tentu ada latar belakang, ya, atau di dalam artikel ada pendahuluan. Di dalam artikel itu bagaimana seorang penulis menyajikan sebuah latar belakang yang menarik sehingga mudah dimengerti, kemudian juga mudah dipahami oleh pembacanya, gitu. Jadi mudah untuk dibahas. Oh, ini penemuan yang terbaru. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga teman-teman, ya, yang udah bantu kasih penjelasan. Oke, terima kasih Mas Abdurrahman dan Ibu. Tapi izin saya memberikan pandangan lain terkait dengan pertanyaan ini. Apakah teks akademik bisa dibuat menarik gitu agar bisa dibaca gitu, banyak yang baca, intinya seperti itu. Tapi saya punya pandangan yang berbeda gitu. Sebenarnya permasalahannya itu bukan berada pada teks akademiknya itu. Mau itu teks akademik ataupun non-akademik, tapi permasalahannya adalah pada tingkat literasi masyarakat Indonesia, gitu kan. Kita semua tahu mungkin tingkat literasi Indonesia berdasarkan PISA itu kan berada di tingkat ketiga terakhir gitu dari 70 gitu. Itu kan sungguh sangat luar biasa gitu. Nah, menurut saya gitu, dalam hemat saya, mau semenarik apapun bacaannya itu, kalau tingkat literasinya rendah, ya sama aja nggak bakal banyak ada yang baca gitu. Mungkin itu. Ya. Oke. Okay. Ya, mohon maaf kalau bisa. Kalau mohon maaf kalau misalkan saya melebar atau apa. Oke,
Itu untuk pertanyaan dari Mas Abdul Rahman, ya. Apakah teman-teman yang lain, rekan-rekan dari kelas ada yang mau menambahkan atau apa, atau dari pertanyaan Mas Abdul Rahman ini? Ya, ini ada pertanyaan dari Rafael, ya. Saya menjawab dulu terlebih dahulu. Apakah teks akademik seperti skripsi dan jurnal digunakan untuk apa, ya, Bu? Apa hanya sekedar tugas akhir dalam sebuah kampus? Sebenarnya tidak. Skripsi atau jurnal kan bisa dikembangkan lagi, ya. Jadi bukan sebagai tugas akhir saja, ya. Jadi kan bisa saudara terbitkan, ya, dalam jurnal-jurnal internasional atau jurnal nasional juga sebagai bentuk tulisan saudara, gitu. Jadi guna skripsi dan jurnal itu bukan sebagai tugas akhir saudara saja, banyak, ya, kan berupa penemuan-penemuan yang saudara ciptakan, ya, sesuai dengan penelitian saudara. Jadi itu untuk skripsi dan jurnal banyak gunanya untuk saudara nanti. Dan skripsi adalah salah satu syarat sebagai tugas akhir. Tapi sekarang, ya, pada saat ini kan tidak hanya skripsi sebagai salah satu syarat tugas akhir. Oke. Okay. Ya, pertanyaan yang lain. Oke, beranjak ke pertanyaan yang lain, mungkin saya bacakan ulang agar kelompok bisa menyimak lagi, yaitu esfora dan kongruen itu apa yang tadi ada di slide, itu dari Mas Galih. Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah dari Mas Joni. Nah, kita punya ide di blog, tapi kita bisa membuktikan secara ilmiah apakah itu termasuk plagiat atau tidak. Mungkin kelompok. Yuk, coba ditampilkan kembali slide tentang esfora itu. Siap. Apakah sudah terlihat? Nah, ini esfora. Ya, ini pertanyaan dari Galih, ya. Nah, bisa diperhatikan Galih tentang esfora. Jadi kalau esfora, ya, bagaimana dimanfaatkan dalam teks akademik, yaitu untuk menunjukkan prinsip generalitas, ya. Tampil bahwa kalau benda yang disebut dalam kelompok nomina itu kan benda, ya, kata benda, frasa benda, frase nomina, ya. Jadi bukan benda yang mengacu pada penyebutan sebelumnya. Contoh, kita lihat. Jadi sebagai benda yang kata yang disematkan. Gitu. Nah, ini contohnya. Penyakit gugur daun Corynespora atau PGDC yang menyerang beberapa tanaman karet. Nah, kita lihat di sini kan ada tanda, ya. Nah, ini yang disematkan. Nah, bisa dilihat. Oke.
sebenarnya ini berkaitan juga dengan yang tadi ya, ada verba relasional atributif dan verba relasional indikatif ya. Kalau atributif berarti mengandung pengertian A pada bagian B gitu. Jadi ini kalau ini disematkan. Tapi kalau misalnya verba relasional atributif dan indikatif, ini berarti yang bagian A maka merupakan bagian B juga persamaannya. Tapi kalau ini tidak mengacu. Ya, gitu. Jadi ditandai dengan ini tanda kurung. Oke, bagaimana Galih? Kemudian kongruen, ya. Inkongruen dan kongruen. Kalau inkongruen, ya berarti ketidaksesuaian antara ucapan, ya. Nah, ini yang verba relasional, indikatif dan atributif. Nah, kemudian yang kongruen. Kongruen, inkongruen. Ada? Di mana ya? Oke. Tadi ada. Ya, ini. Nomor 5. Ya. Metafora gramatika mengungkapkan kongruen. Ya. Ya. Jadi kalau kongruen itu kan dia kesesuaiannya ya dengan ucapan. Ini yang dicetak tebal ya. Karet berhenti tumbuh sebab PGDC menyerang. Nah, kemudian karet memproduksi sedikit getah sebab. Nah, ini kan memproduksi sedikit tentu ada sebab. Nah, ini sesuai ya. Berhenti tumbuh kenapa? Karena PGDC menyerang. Gitu. Tapi kalau inkongruen berarti ketidaksesuaiannya lagi, terjadi pergeseran. Serangan ini menyebabkan terhentinya pertumbuhan akibatnya ya, penurunan produksi. Tuh, jadi terjadi pergeseran. Tapi kalau kongruen dia masih sesuai. Gimana Galih? Oke, bagaimana Galih? Kalau metafora itu kan lebih ke ini ya. Ungkapannya ya, pemakaian katanya bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan atau persamaannya. Jadi kongruen itu adalah yang sesuai gitu, sesuai dengan ucapan atau misalnya dengan bunyi-bunyi kalimatnya. Tapi kalau inkongruen dia tidak sesuai atau telah terjadi pergeseran. Oke, bagaimana moderator, dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Mas Joni, konfirmasi ulang pertanyaannya. Kita mempunyai ide dari blog, kemudian kita bisa membuktikannya secara ilmiah.
apakah itu termasuk plagiat atau tidak. Dan mungkin kelompok sudah mendapat jawabannya, disilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Mas Wildani atau Mas Adam mungkin disilahkan. Mas, saya izin menjawab untuk pertanyaan ketiga. Oke, disilahkan Mas Tommy Wijaya. Itu kalau menurut saya itu termasuk plagiat ya, kan itu sumbernya dari dapat orang lain dan blog orang lain. Terkecuali kita ada penemuan baru, misalkan kita idenya ada nih dapat dari sini, tapi hasilnya kita ada penemuan baru lagi, beda lagi. Itu yang modifikasi, mungkin hasil modifikasi dia ada penemuan baru lagi, nah itu tidak termasuk plagiat. Kalau menurut saya, iya. Mas Joni. Cara ininya sih ide, maksudnya ide besarnya gitu. Ide besar mengenai. Ya. Jadi sebenarnya begini ya, tentang masalah blog gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau blog ini kan tulisan dari pakar ya yang telah diakui. Tapi kalau misalnya blog-blog kan banyak ya, blog-blog itu comot sana, comot sini. Gitu. Jadi bukan yang resmi. Jadi kalau misalnya kita mengambil sumber dari media internet, pastikan artikel atau berita yang dimuat ini adalah dimuat oleh media massa yang kredibel. Ya, memang dari sumber-sumber resmi. Atau misalnya data atau informasi kita yang diambil dari situ resmi dari pemerintah atau kementerian. Nah, ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tapi kalau misalnya blog-blog yang hanya, kan kita tahu ya, ini blog ini resmi atau tidak, atau hanya di pakai oleh pribadi ya, bukan dari yang situs-situs resmi. Karena banyaknya sumber-sumber yang di copy paste sehingga tidak menjamin apakah blog tadi blog yang dimaksud ini tidak resmi gitu. Jadi banyak ya, contohnya situs resmi organisasi nasional ini atau internasional seperti ICW atau misalnya saya agak lupa ya situs-situsnya, ini bisa saudara lihat di internet atau misalnya dari jurnal-jurnal elektronik juga bisa kalau misalnya kita mengambil dari internet. Karena kalau kan banyak ya situs-situs jurnal, situs-situs artikel sekarang misalnya dari Sinta, Atlantis, kemudian juga dari yang paling mudah kita lihat yaitu dari Google Cendekia ya, ini yang paling mudah kita ambil sumber-sumbernya gitu. Jadi tidak disarankan mengambil blog-blog yang memang tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Mas Joni? Apakah Mas? Oke. Baik, rekan-rekan semua. Mungkin Ibu, ini kita lanjut ke pertanyaan lagi atau diakhiri? Akhiri saja lagi. Ya, ditutup. Simpulkan. Okay. Baik. Rekan-rekan semua dan Ibu dosen, dengan pertanyaan dari Mas Joni tadi, berakhirlah sesi tanya jawab kita pada diskusi tentang teks akademik ya. Mungkin ada beberapa garis besar mengenai teks akademik. Bahwa teks akademik itu adalah teks yang bersifat baku, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok 5. Saya mewakili kelompok, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang telah menyajikan hasilnya ya.
penelitiannya tentang teks akademik ya. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran kita yaitu tentang artikel, maka secara garis besar ya tentang ulasan buku, proposal, laporan penelitian atau artikel ilmiah ini adalah termasuk ke dalam teks akademik genre makro ya. Ada makro, ada mikro. Kalau makro berarti besar, kalau mikro berarti kecil ya. Jadi kalau teks akademik berupa ulasan buku maka termasuk ke dalam bagian atau jenis makro, genre makro. Oke, karena waktu masih tersisa 9 menit lagi ya. Nah, ini kita bisa memperhatikan perbedaan antara teks akademik dengan teks non-akademik. Ya. Berdasarkan objek fakta pengamatan, kemudian ada tata urutan, maksud saya, ada bahasa, istilah, gaya bahasa, dan isi. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Bahasanya santai atau bahasanya kaku. Sebenarnya bukan kaku yang dimaksud, tapi menjelaskannya masuk ke dalam bahasa yang formal, yaitu berupa kalimat efektif kalau di dalam teks akademik. Tapi kalau di dalam teks non-akademik, maka dia bersifat non-formal dan populer, sehingga menggunakan bahasa-bahasa yang lebih berupa pendekatan, ya, sehingga menarik. Gitu. Nah, kemudian, kalau teks akademik, maka objek yang diteliti ini memang harus benar-benar ada, dapat dibuktikan, sehingga objek tersebut bersifat fakta. Ya, dan jadi tidak boleh hanya berupa pendapat-pendapat saja, tapi harus ada data-data yang bisa kita buktikan. Nah, ini yang dimaksud dengan teks akademik. Jadi, saudara bisa pikirkan dari sekarang, apa objek yang mau saudara teliti dalam penulisan karya tulis nanti. Kemudian, di dalam teks akademik ini kita tidak dianjurkan untuk bersifat subjektif, melainkan harus objektif, yaitu didasari dengan pengamatan. Kemudian juga bersifat metodis dan sistematis. Nah, ini di setiap teks akademik, ya, contoh misalnya teks ulasan atau teks artikel ilmiah, tentu ada aturan-aturannya, ya, aturan-aturan, kemudian kerangkanya. Nah, dan juga di dalam teks akademik kita menggunakan istilah-istilah khusus sesuai dengan bidang, ya. Kalau misalnya saudara berada dalam bidang informatika, maka tentu ada memakai istilah-istilah khusus dalam bidang informatika. Nah, ya, jadi biasanya berisi pengamatan atau penelitian. Tapi kalau di dalam teks non-akademik, maka bersifat persuasif. Persuasif ini berupa ajakan, kemudian deskriptif, penggambaran, maupun kritik tanpa didukung bukti. Jadi di dalam teks non-akademik ini cenderung bersifat opini, ya, karena bersifat subjektif. Kemudian, ini sudah tadi. Nah, ini ya, penggunaan bahasanya lebih cenderung bersifat sederhana ya, karena menggunakan kalimat simplek. Kalimat simplek berarti kalimat yang mengandung aksi atau peristiwa. Jadi, kalau kalimat simplek ini hanya berupa satu subjek dan satu predikat. Lain halnya dengan kalimat kompleks, kita sudah belajar tentang kalimat kompleks. Kalau kompleks berarti adanya subjek dan predikat yang lebih dari satu, ya. Tapi kalau di dalam kalimat di dalam teks akademik ini cenderung menggunakan kalimat yang simplex, sederhana. Selanjutnya, nah ini padat akan kata-kata leksikal ya, yang dicontohkan dalam studi ini. Ini maksudnya
Ini kepadatan informasi berupa kalimat sematan untuk memperluas kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. Nah, ini yang sematan tadi ya. Beda dengan espora. Kemudian, nah ini, kita harus bisa membedakan, dapat membedakan mana kata leksikal dan mana kata struktural. Ya, kalau kata leksikal, berarti kita harus paham dengan mana yang nomina. Verba, predikator, adjektif, dan adverbia tertentu. Ini yang dicetak tebal, ya, ini berupa kata struktural. Berupa konjungsi, ya, kalau konjungsi ada yang, ada, adalah, dan, yang merupakan, dan untuk. Tapi kalau kata sandang, nggak ada ya, preposisi, ada dalam. Nah, ya. Oke, jadi kita harus paham. Ini sebenarnya kita syaratnya ya, teks akademik ini banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi ini berarti mengubah eksis non benda dari verba, adjektif, adverbia, konjungsi menjadi nomina. Contoh, tidak wajar. Tidak wajar kan berupa adjektiva, tapi berubah menjadi nomina ketika kita menggunakan awalan dan akhiran, ke dan an, sehingga menjadi ketidakwajaran. Nah, gitu. Kemudian keterbatasan pengetahuan menjadi sebuah nomina. Nah, ini yang incongruence tadi ya, congruence dan incongruence. Kalau congruence berarti sesuai, tapi kalau incongruence tidak sesuai antara perasaan dengan ucapan atau tindakan. Contoh, karet berhenti tumbuh sebab hama menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab hama menyerang. Getah karet turun. Nah, ini kan sesuai semuanya. Tapi kalau incongruent, serangan hama dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Ini. Seharusnya kalau penurunan produksi, ini ya, karet. Kan serangan hama. Maka ketidaksesuaian, incongruent. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, saya rasa cukup ya tentang materi kita teks akademik. Dan jangan lupa minggu depan kita sudah UTS ya, ujian tengah semester. Dan mungkin kita nanti saya kirim linknya, link soal. Jadi saudara mengerjakan pada link tersebut, ya. Dan pada waktu yang sesuai dengan perkuliahan kita, jadwal perkuliahan kita yaitu hari Selasa pukul 5 sampai dengan pukul 7. Jadi saudara mengerjakan UTS-nya pada waktu tersebut 2 jam, ya. Sekian perkuliahan kita hari ini. Apa ada pertanyaan? Bu, ujiannya berapa soalnya, Bu? Nah, ini lihat nanti ya. Untuk yang nanti saudara siapkan dulu. 2 jam, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, untuk materi saya nanti saya tampilkan ya di e-learning. Ya, ada yang bertanya lagi? Oke, waktu 1 menit lagi. Siapa yang bertanya tadi? Bu, kalau misalkan masih dikerjakan, gimana ya, Bu? Bagaimana? Kalau misalkan kita masih di dalam kerjaan atau dalam perjalanan itu gimana ya, Bu? Apakah ada... Ya, untuk yang bekerja misalnya ya. Nah, ini nanti konfirmasi ke saya dulu ya. Supaya diberi kelonggaran nanti. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sekian ya pertemuan kita hari ini. Dan
ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Matur nuwun, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.